Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, siapkan diri semuanya. Hormat gerak. Nah, semua yang masih letih lesu, yang capek, ayo harus semangat. Karena hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Dan juga belajar firman Tuhan. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, lipat tangan, kita mau berdoa. Tapi sebelum itu kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap berdoa, kita akan nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Syukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Dengan sikap berdoa, dengan sikap hormat kepada Tuhan, ikuti Kak Andi berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang percaya katakan amin. Adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Eits, tunggu dulu. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Yang bersuka cita yuk berikan senyumnya sama Kak Andi. Senyum ke Koko, kasih senyum ke Meme, ke Cici, semuanya. Kita akan ngomong, aku memuji Tuhan, aku memuji Yesus yang hidup di dalamku. Yesus yes, yuk Kak Eka. Aku memuji Tuhan yang hidup di dalamku. Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus
Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aduh, Kak Andi kok masih lihat ya, masih ada yang duduk, masih ada yang main-main. Ingat loh, memuji nama Tuhan tidak boleh main-main. Dengan semangat, Kak Eka, musiknya lebih cepat. Kita ngomong, aku memuji Tuhan. Musik Kak Eka. Semua berdiri, semua bersuka cita memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan yang hidup di dalamku. Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku. Dan aku pun mau setia muliakan namanya. Semua katakan Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Sekali lagi, aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang hidup di dalamku. Anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku. Dan aku pun mau setia muliakan namanya. Semua adik-adik katakan Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan juga untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, karena kita semua semangat memuji Tuhan. Pertanyaannya Kak Andi sekarang adalah, adik-adik cinta enggak sama firman? Cinta enggak sama Alkitab yang akan memberikan adik-adik semuanya? Memberikan adik-adik untuk hidup jadi lebih baik. Kita pujikan, buka Alkitab, lalu ku baca ya. Karena firman Tuhan ada di hati, firman Tuhan ada di hidup kita. Kita nyanyi bersama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan yang cowok, nyanyi bersama kami. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Yang cewek bersama kami nyanyi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah bersama-sama. Kami, kakak-kakak sekolah minggu, semuanya termasuk adik-adik ya, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Kenapa? Karena kita mau cinta Yesus. Sekarang sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan. Belajar apa yang Tuhan mau melalui Alkitab. Kak Andi tunggu, siap-siap semua. Tarik nafas. Yang masih berdiri boleh duduk sekarang. Kita mau dengan tenang. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Kita nyatakan, ku mau cinta Yesus.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sendiri mengatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Setiap adik-adik di rumah mengatakan, meskipun badai silih berganti, sama-sama katakan, ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sikap berdoa kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan boleh ciptakan untuk kami. Kami boleh memuji nama Tuhan, memuji dengan sukacita. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak yang akan bercerita. Tuhan bantulah kakak sekolah minggu kami yang bercerita, sehingga kakak boleh menceritakan apa yang Tuhan mau melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Semua katakan amin. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya sama Kak Vena. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum Kak Vena hari ini cerita, Kak Vena mau ajak adik-adik tebak tokoh. Siapakah yang bisa? Apakah adik-adik yang menyaksikan video ini atau ibadah via YouTube ini tahu ya siapa sih tokoh yang Kak Vena maksud? Oke, yuk. Sekarang perhatikan baik-baik tulisan atau huruf yang Kak Vena ajak berikut ini. Clue-nya adalah yang pertama, orang ini adalah orang yang memimpin pembangunan Bait Allah. Siapa ya? Ada dua orang. Pada awalnya, kedua orang ini akhirnya menyerah atau akhirnya tidak melanjutkan pembangunan Bait Allah karena dilarang oleh Raja Persia yang memerintah pada waktu itu. Namun, beberapa tahun kemudian ketika Tuhan ingatkan lewat nabinya, kedua orang ini kembali bersemangat membangun Bait Allah. Siapa ya?
Ada yang tahu? Oh, ada yang jawab. Oke, kita cek ya apakah jawabannya betul atau salah ya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, orang itu adalah Zerubabel dan siapa? Yesua. Nah, dua orang inilah yang dipakai oleh Tuhan kemudian membangun Bait Allah. Sekalipun sempat terhenti, tetapi kemudian berhasil diselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya, tokoh yang selanjutnya. Ya, perhatikan kata atau huruf yang Kak Fena ajak. 1, 2, 3. Nah, ini juga dua orang. Siapakah nabi yang dipakai Tuhan, yang disertai Tuhan, mengingatkan kembali orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda untuk kembali bersemangat membangun Bait Allah yang sempat terhenti beberapa tahun lamanya? Orang ini tidak hanya mengingatkan, atau dua nabi ini tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mereka ikut di dalam proses melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti ini. Siapakah dia? Adakah yang masih ingat dua nabi ini? Oh, ternyata ada yang ingat. Coba kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Iya, nabi itu adalah nabi Hagai dan nabi siapa? Siapa Pak Fina tidak dengar? Iya, nabi Zakaria. Dua nabi ini disertai, diutus oleh Tuhan untuk memberi semangat kembali, menegur, memberi semangat orang-orang Yahudi untuk mereka membangun kembali Bait Allah sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya kita akan lihat dua orang raja. Ya, dua orang raja. Raja yang pertama adalah raja yang memberi izin orang-orang Yahudi kembali ke tanah airnya. Dan raja berikutnya adalah raja yang dipakai Tuhan untuk mengizinkan kembali pembangunan Bait Allah. Bahkan dia memberi bantuan berupa dana melalui bupati-bupati yang ada di seberang sungai Efrat. Siapakah dua raja ini? Iya, betul. Wah, adik-adik masih ingat ya. Dua raja itu kita perhatikan. Jawaban yang betul adalah... iya. Raja itu adalah Raja Kores. Dan raja yang memberi izin untuk kembali membangun Bait Allah dilanjutkan dan harus diselesaikan adalah Raja Darius. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Fena mau cerita dari kitab Esra pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8. Esra pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8. Kalau kita perhatikan, selama kita belajar dari kitab Esra, kok enggak ada yang namanya Esra ya? Apakah ini hanya nama kitab atau juga nama tokoh? Yuk, kita akan sama-sama belajar. Siapakah Esra ini? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sekali lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami belajar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat semakin mengenal Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Untuk kami semua boleh semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu Kak Vino sudah cerita tuh, pada akhirnya Bait Allah di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua, di bawah dengan dukungan semangat bantuan dari Nabi Hagai dan Nabi Ezra, Bait Allah akhirnya selesai. Tuhan juga memakai Raja Darius untuk memberi dukungan, memberi izin, bahkan memberi bantuan dana kepada orang-orang Yahudi supaya pembangunan Bait Allah segera selesai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian hari ini Kak Vena mau cerita. Adik-adik ingat pada waktu orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, ke tanah airnya, tidak semua orang Yahudi ikut pulang. Masih ada yang tinggal di kerajaan Persia, gitu ya. Nah, salah satunya adalah Ezra. Ezra ini adalah seorang yang rajin belajar kitab atau hukum-hukum Taurat. Bukan hanya itu, Ezra juga adalah seorang yang mau melayani Tuhan, gitu ya. Ezra sekalipun dia lahir di Babel, lahir pada waktu bangsa Yehuda dibuang, tetapi Ezra punya cinta kepada Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Nah, Ezra ini karena dia rajin membaca kitab, bukan membaca tapi juga meneliti hukum-hukum, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Ezra ini juga dicintai oleh raja yang memerintah pada waktu itu, yaitu Raja Arsasasta. Nah, adik-adik, kemudian adik-adik tahu enggak? Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa itu menggerakkan hati Raja Persia, Raja Artasasta. Untuk apa? Untuk memberi izin kepada Ezra dan beberapa orang Yahudi yang belum kembali ke Israel atau belum kembali ke Yerusalem, untuk mereka pulang ke Yerusalem. Nah, bahkan Raja Artasasta juga memberi perintah kepada Ezra. Untuk apa? Untuk Ezra kembali ke Yerusalem mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada orang-orang Yehuda, pada orang-orang Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, betul, Ezra yang cinta kepada Tuhan, dia dengan senang hati kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsanya. Nah, pada waktu itu Ezra tidak sendirian. Ezra bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya yang mau kembali. Pada waktu itu raja memberi Ezra sejumlah perak, sejumlah harta, bahkan di bawah raja juga memberikan gandum, memberikan anggur kepada Ezra. Untuk apa? Dibawa kembali ke Yerusalem. Bahkan raja berpesan kepada Ezra, Ezra boleh memakai uang itu, Ezra boleh memakai harta benda itu untuk apa? Untuk keperluan Bait Allah di Yerusalem. Ezra juga boleh memakai semuanya itu untuk apa? Mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Di mana? Di Bait Allah di Yerusalem. Ezra pun akhirnya bersiap-siap, adik-adik. Ketika dia mempersiapkan semua orang yang mau ikut bersama-sama dengan dia kembali ke Yerusalem, Ezra melihat, loh, belum ada para pelayan Bait Allah. Ezra pun mengutus beberapa orang Yahudi untuk apa? Datang kepada Ido, seorang yang berkuasa di Bait Allah pada waktu itu. Untuk apa? Untuk mengirimkan atau mempersiapkan para penyanyi,
para pemuji, para pelayan yang melayani di Bait Allah. Setelah semua siap dan Ezra meminta mereka berkumpul di dekat sungai Al-Hawa ya. Untuk apa? Mereka berkumpul, bersiap, mau berangkat bersama-sama ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kita lihat ya, Tuhan memakai Ezra untuk kembali ke Yerusalem untuk apa tadi tujuannya? Untuk mengajarkan hukum Allah. Mengajarkan tentang hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada Musa dan bangsa Israel pada zaman yang dulu. Gitu ya. Nah, Ezra tidak sendirian. Ezra ditolong oleh Tuhan melalui Raja Artasasta. Untuk apa? Dia punya harta yang cukup, punya uang yang cukup untuk para imam, untuk para pelayan Bait Allah mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika semua sudah siap, adik-adik tahu apa yang Ezra lakukan? Pada waktu itu Ezra tidak mau untuk meminta kepada raja perlindungan karena mereka mau perjalanan jauh nih menuju Yerusalem. Tapi Ezra tahu siapa yang diandalkan. Ezra tahu siapa yang dapat memberi perlindungan yang kuat sampai mereka tiba di Yerusalem, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, Ezra mengajak semua orang untuk apa? Berpuasa, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi mereka di dalam perjalanan. Nah, pada tahun ke-7 pemerintah Raja Artasasta, di bulan pertama, Ezra bersama dengan sekitar kurang lebih 5.000 orang berangkat ke Yerusalem. Dan pada bulan ke-5 di tahun itu, Ezra sampai ke Yerusalem tidak kurang apapun. Mereka tidak diganggu oleh perampok, mereka tidak diganggu oleh musuh. Mereka melakukan perjalanan dengan baik. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sesampainya di Yerusalem, Ezra pun menyampaikan pesan Raja Artasasta kepada orang-orang yang ada di seberang sungai Efrat. Untuk apa? Mereka mau membantu, mau mendukung, mau memberi bantuan supaya rencana ibadah di Bait Allah boleh berjalan dengan baik. Akhirnya mereka pun mulai mempersembahkan pada Tuhan. Ezra pun kemudian mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Sehingga apa? Sekarang Bait Allah sudah ada. Orang-orang kembali belajar firman Tuhan. Kenapa semuanya ini Tuhan lakukan? Tuhan mau umatnya tidak hanya beribadah, tidak hanya ke gereja, tetapi setiap hari mereka juga melakukan hukum-hukum Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita lihat kan dari awal perjalanan Ezra, persiapan Ezra menuju Yerusalem, semua karena Tuhan. Tuhan yang menggerakkan Raja Artasasta. Tuhan yang membuat Raja Artasasta juga mau memberi sejumlah uang yang cukup, sejumlah harta benda, gandum dan semuanya. Karena Tuhan mau menjaga orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu, di dalam perjalanan sekalipun tidak ada pengawal, sekalipun tidak ada prajurit yang menjaga, Tuhan sanggup menjaga mereka, melindungi mereka sampai mereka tiba di Yerusalem. Ezra memimpin dengan pertolongan Tuhan. 5.000 orang kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan Ezra. Dan Tuhan yang mengajar mereka untuk apa? Kembali beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Tuhan tidak ingin bangsa Yahudi, bangsa pilihannya hanya beribadah di Bait Allah.
tetapi Tuhan juga mau mereka kembali ingat, kembali mengerti hukum-hukum Tuhan. Makanya Tuhan pakai Ezra. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan yang sama yang saat ini kita sembah, yang juga pada waktu itu disembah oleh Ezra. Allah juga mau kita anak-anaknya tidak hanya ke gereja saja di hari Minggu, atau tidak hanya ibadah saja di hari Minggu, tetapi kita juga harus belajar firman Tuhan. Belajar saja kak? Tidak, tetapi juga melakukannya setiap hari. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Kadang kita melakukan firman Tuhan, aduh kak rasanya kok susah ya, tapi percayalah Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan sudah menyertai Ezra, Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk belajar firman Tuhan. Tuhan yang sama juga akan mengajar, menolong kita untuk kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama ya, Kak Pena juga belajar, adik-adik juga belajar. Kita sama-sama belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan tentang karya Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Ezra. Tuhan terima kasih karena Engkau mengasihi Ezra, demikian juga Tuhan mengasihi kami. Tolong kami anak-anak sekolah minggu bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita melakukan firman Tuhan kapan? Setiap hari. Bye-bye. Halo adik-adik, sudah dengar firman Tuhan? Apa ceritanya? Pertanyaannya adalah, adik-adik mau taat enggak dengan Tuhan? Mau enggak melakukan segala perintahnya? Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Minta papa mama, minta saudara-saudara bisa transfer, bisa kasih persembahan dimanapun adik-adik berada. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama TAAT, TAAT. Itu yang Tuhan minta, taat kepada semua. Katakan TAAT, TAAT. TAAT, TAAT. Taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Sekali lagi TAAT. Berikan persembahan hari ini, tidak ada pengumuman, jadi kita mau berdoa penutup sekaligus persembahan, dan kita menyatakan terima kasih Tuhan. Tuhan
Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini hari Minggu. Kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah di komisi sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk papa mama kami yang sudah bekerja. Sehingga kami melalui mereka, kami boleh memberikan persembahan. Kami juga bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama kakak-kakak sekolah Minggu. Kami juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami semua anak-anak-Mu, kami semua ingin cinta Tuhan lebih dari apapun. Kami mau cinta Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Semua adik-adik katakan amin. Adik-adik, usai sudah ibadah sekolah Minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan telat ya. Ingat, jangan bolos. Bye-bye, selamat hari Minggu. Bye-bye.